Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan-kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas benda yang menarik khususnya bagi anak-anak tahun 80-an 90-an yang beragama muslim ya. Jadi di sini kita akan membahas sebuah benda yang ada kaitannya dengan ngaji ya. Seperti apa bendanya? Bendanya ada di sing. Oke. Nah, benda yang akan kita bahas di sini adalah buku apa ini ya? Ini adalah buku Iqra ya. Buku Iqra ini adalah buku yang digunakan untuk pembelajaran membaca Quran sejak dini atau sejak kecil ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah saya akan membandingkan buku Iqra terbitan tahun lama dan tahun baru ya. Buku Iqra ini diterbitkan awal pada tahun 1990 dengan pembuatnya itu adalah Kiai Haji As'ad Humam ya, dengan penerbit tunggalnya adalah Tim Tadarus AMM Kota Gede Yogyakarta. Buku ini sangat legend sekali karena dengan metode pembelajaran ini banyak sekali orang-orang yang sudah dapat membaca Al-Quran dengan lancar ya. Karena di dalam buku ini terdapat beberapa jilid ya, ada jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang terakhir adalah kompilasi dari jilid 1, 2, 3 sampai 6. Untuk yang warna merah itu adalah jilid 1 ya. Kemudian jilid 2 itu berwarna hijau, jilid 3 berwarna biru, kemudian jilid 4 berwarna kuning, jilid 5 berwarna ungu, dan jilid 6 berwarna coklat. Secara umum, kalau kita amati di sini, yang saya pegang di kanan ini adalah buku Iqra terbitan tahun 2000. Kemudian buku Iqra yang di kiri saya itu adalah terbitan tahun 94. Jadi terdapat beberapa revisi buku Iqra dari tahun terbitan pertama tahun 1990, kemudian direvisi tahun 1994, kemudian direvisi lagi saya agak kurang tahu tapi mungkin tahun 2000 direvisi, kemudian berikutnya tahun 2010 dan yang terakhir adalah tahun 2017. Untuk ukurannya sendiri, kalau kita lihat dari ukurannya, untuk yang kecil ini ukurannya adalah kurang lebih 10 x 16 cm. Sedangkan yang besar ukurannya adalah 15,5 x 21 cm ya. Jadi untuk di tahun lama itu dia tidak ada yang versi besar ya, karena waktu itu ukurannya kecil semua. Mungkin semakin lama semakin lama banyak masukan untuk memproduksi buku yang versi lebih besar lagi. Hingga akhirnya pada tahun 2000 direvisilah ukurannya ya. Secara garis besar, kalau kita lihat dari covernya ya, itu konsepnya sama persis, tapi terdapat beberapa perubahan pada covernya ya. Pada covernya untuk yang di tahun 90-an, itu warnanya masih warna satu warna ya. Kalau hijau, ya hijau semua, kuning-kuning semua. Sedangkan di versi tahun 2000, itu sudah mulai ada pemberian efek gradasi warna ya. Jadi ada efek dari warna hijau ke kuning, kemudian warna birunya juga ada biru ke abu-abu seperti itu. Kemudian dari efek untuk yang di tahun 90-an itu tidak ada efek sama sekali, artinya hanya garis apa namanya garis biasa. Tapi untuk yang di tahun 2000 itu ada efek embossnya atau efek timbulnya ya, jadi ornamen-ornamennya itu kelihatan lebih timbul ya.
Kemudian mungkin itu kalau dari segi cover. Kemudian kalau kita cek di bagian depan ya, jadi kita mulai masuk ke konten. Secara umum setelah saya lihat dari halaman 1 sampai halaman terakhir itu, untuk konten itu tidak terdapat perubahan sama sekali ya. Jadi huruf hijaiyahnya itu sama sekali masih mirip ya, baik tanda bacanya, kemudian cara bacanya itu masih sama persis. Tapi mungkin yang membedakan di sini adalah font-fontnya ya. Jadi font-font bahasa Indonesianya itu terdapat mungkin perubahan titik ya, titik, koma, kemudian tanda seru seperti itu. Kemudian mungkin yang jelas di sini adalah pada borderline-nya. Borderline-nya di tiap itu ya, tiap halaman itu terdapat perubahan ya. Untuk yang digital 90-an itu bordernya masih sangat simpel dengan ornamen yang sangat sederhana. Sedangkan yang di tahun 2000 itu sudah mulai muncul macam-macam berbagai ornamen yang lebih modern ya. Kemudian paling perbedaannya kalau ada arahan-arahan itu di tahun 2000 ada yang diberikan kotak, ada yang diberikan tanda seru untuk memberikan penekanan informasi pada halaman tersebut. Mungkin seperti itu saja. Kemudian di bagian belakang buku itu ada yang membedakan. Yang membedakan adalah untuk setiap jilid itu di bagian belakangnya ada lagu yang berbeda-beda ya. Jadi ada lagu yang berbeda-beda. Untuk jilid pertama itu ada lagunya Belajar Membaca. Kemudian di jilid kedua itu judulnya adalah Senandung Al-Fatihah. Ini lagu ya. Untuk tahun 90 dan 2000 sama. Kemudian di jilid 3 ada Mars TK Al-Quran. Kemudian nomor 4 ada lagu Mars TKA TPA. Kemudian nomor 5 ada Himne TKA TPA. Kemudian yang nomor 6 lebih kepada catatan-catatan ya. Mengapa setelah tamat Iqra jilid 6 langsung tadarus dan seterusnya. Kemudian untuk yang nomor berikutnya atau kompilasinya itu lebih kepada ini beda-beda ini, ada sifat buku Iqra dan spesifikasi penggunaan buku Iqra. Nah, buku Iqra yang asli itu di sini ada catatan ya, ciri keaslian buku, foto penyusun dicetak berwarna pada sampul depan ya. Kemudian dan belakang dihiasi warna khusus. Nah, ini saya tidak tahu warna khususnya yang mana. Tapi memang sepertinya buku Iqra ini banyak sekali yang versi KW-nya ya. Mungkin untuk di tahun 90-an masih berjaya-berjayanya, jadi tidak ada yang menerbitkan ilegal ya, tapi di tahun 2000-an itu sudah mulai banyak yang menerbitkan ilegal. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat review kali ini. Saya mereviewnya hanya sebatas penampilan bukunya, perubahan-perubahan desainnya ya, tidak mereview tentang kontennya, karena kontennya hampir 100% semuanya masih sama ya, tidak ada perubahan. Oke, silakan komentar di bawah apabila kalian pernah menggunakan buku ini dalam belajar membaca Al-Quran pada waktu kecil. Silakan klik tombol like apabila kalian suka dengan pembahasan video kali ini, dan apabila berkenan silakan tekan tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.